cahaya ilahi. Oh, iya. Kenapa dia nggak bangun ya terang gitu? Itulah dia di briefing kan? Ya ampun. Ngebul. Ngebul. Nanti mukanya belang ah. Nggak itu. Balik lagi nih di channel aku Yolindri. Pak pak pak. Bing, Revi. Yeay. Terus semangat, tetap kerja keras dan pastinya harus tetap sehat, guys, karena kalau enggak sehat enggak bisa semangat, enggak bisa kerja dan enggak bisa ngapa-ngapain. Oke, karena banyak banget yang minta aku resenkan part 2-nya Bang Ojek TV lagi, kita bakal resenkan yang part 2-nya yang bersama Nadia karena yang kemarin itu aku ngakak banget dan ini aku pengen ngakak bareng kalian lagi bersama Bang Ozi dan Nadianya. Oke, kita mulai aja, tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku, kalau kalian suka, kalau kalian gak suka kalian stay aja, kalau kalian belum subscribe dan aku subscribe dulu karena satu subscribe dari kalian langsung semangat buat aku bikin video-video yang lain. Kalian komen ya, komen apa aja, entah kalian curhat kayak entah kalian sedang apa gitu, kalian boleh curhat ke aku di komentar ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Cus. Bunyinya atuh. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke videonya. Oke guys, sekarang kita udah ada di TikTok, langsung aja kita tengok apa yang EPP. EPP. EPP pop. Main apa ini? Main bola pingpong. Mana EPP 2? Aduh. Apa itu nabrak aku dia tadi? Nabrak. Gimana nih video 2 apa itu? Wah ini. Aduh. Aduh. Hai, wow. Sin mau itu. Nangka guys, kayak nangka. Capek kali, kasihan pula itu. Awak pun kasihan. Ayo yang tolongin. 72. Gimana nih 72? Aduh, awas wah. Aduh, awas wah. Mana dengar? Itu enggak mau minggir. Ya jangan diulang-ulang lah. Berapa kali waktu menahan sakit? Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Negara Indonesia. Kok Indosiar? Indo apa? Indo apa ya? Indonesia. Indonesia. Kenapa Indosiar negara nenek ini? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Pengadilan agama. Apa ya nomor tiga? Kok jadi lupa kan? Persatuan Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Persatuan. Kok pengadilan agama, Nek? Rakyatan dipimpin oleh lurah. Kok lurah? Lurah. Iya, dia tinggalnya di kelurahan, makanya dibilang kayak gitu. Enggak gitu konsepnya. Pergi haji. Pergi haji. Kayak di rukun Islam. Itu rukun Islam. Itu rukun Islam. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Agustus. Rabiul Awal. Dong. 12 Rabiul Awal pada malam tahun baru. Ini siapa ini? Next lah. Cie, saking nggak bahagianya sama yang sekarang, sampai ngangenin yang dulu nyakitin, cie. Ayo nggak bahagia mana dia? Ah, salah lagi. Ayo kangen sama mantan ayang. Nggak gitu konsepnya, nggak kayak gitu. Dengar baik-baik. Ini aku tuh bilang gitu. Saking nggak bahagianya sama yang sekarang, sampai ngangenin yang dulu nyakitin, cie. Berarti ayang nggak bahagia kan? Bawa. Ini video. Ini video. Nggak gitu konsepnya. Kayak gitu cowok. Yang juga gitu. Nah, udahlah capek kali. Mending jadi UFO. Iya kan? Tidak, ini kagak. Ini video abang ini buat video cie cie cie. Ya abang kan mewakili cowok. Ya udahlah ya. Iya pula. Iya. Enggak. Panjang pula lagi awak pula salah. Oh. Next. Answer the flow, make it clap, make it clap. Nadia, selera kita sama. Enggak. Ada aja. Enggak bisa kayak gitu. Beda. Enggak, Bang tuh lucu roti sobek. Lucu. Next lah. Gantian lah. Where it be? Bahaya kalau basketnya, woy. Lucu. Lucu kali. Next. Roti sobeknya. Next. Pasti akan mati jika meminum susu beracunku. Beracunku.
tengok. Susu beracun. Saya minum susu beracun. Biarlah, saya yang mewakilkan kalian semua meminum susu beracun. Gak usah. Tapi alangkah baiknya gak usah. Karena ketika kamera ini mati, aku juga. Jadi gak usah ya. Next lah. Lagi. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Ini beda, susu beracun ini yang beda nih. Cuting dia kan? Kan beda orang gitu. Ketika meminum susu beracun. Enggak gitu. Enggak bergaya. Tren ini enggak untuk bergaya kau. Biar makan itu susu beracun. Ketika meminum susu beracunku. Nah, tuh. Harusnya kan, harusnya. Enggak usah lah. Harusnya enggak gitu loh. Konsep susu beracun. Bagus next ya. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Iya. Dunia berhenti sejenak. Sejenak. Gigi celiri. Menikmati indahmu. Ya enggak apa-apa lah, Bang. Suka-suka dia, mungkin bahagia dia. Dana. Lain, dana apabila. Itu namanya di improv ya. Iya. Improv enggak gitu. Biar mengenakan lagu. Enak rasa ya. Karena tahu orang-orang kan suka. Udah agak lain. Ayo, apa? Udah agak lain. Jalan kuping ayam. Boleh kayak gitu. Kan ku jalani. Enggak boleh kayak gitu. Tengok jenis lagu dia, genrenya entah apa. Iya, dia itu improv. Dengar lagi. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak. Sejenak. Menikmati indahmu. Gondok banget ya. Bagus sama dia. Dan apabila kita bersama, maka pastikan ku jalani. Tadi dibelanya. Biarlah, ada orang enak kok dengernya. Next lah. Udah paling heran banget kalau beli buah salak, tapi kerasnya minta ampun. Alhasil. Salak. Oh, ini yang DBM itu. Udah paling heran banget kalau beli buah salak, iya, tapi kerasnya minta ampun. Alhasil, kelapa kok digoreng? Itu mangga. Supaya jauh lebih empuk. Terus buah ini tinggal aku tiriskan dari minyaknya dan bakal aku sulap pakai corong merah. 1, 3, 4. Kalian bisa lihat buahnya berubah jadi kelapa parut. Bisa kayak gitu. Ditutup corong merah udah berparut kelapa. Banyak kan corong merah itu kayak angka 2 yang hilang, guys. Gak ada duanya. Lanjut aku masukin 1 kilo singkong yang udah aku kupas kulitnya dan aku potong-potong. Kalau udah agak halus, sekarang tinggal kita masukin. Untuk apa pakai corong merah? Itu apa ya? Supaya gak tumpah. Kendis langsung. Sama aja pemikiran. Sebanyak 350 ml. Disusul dengan 1 bungkus agar-agar plain dan sedikit perisa. Bolong. Langsung aja kau tet. Haluskan semua bahan suka ya. Kemudian di sini bakal aku pindah. Iya, tahunya juga atiri ya, cuman ke ayam yang ngatur. Bisa lo lebih gampang. Silakan ke dalam 2 tempat. Buat tempat yang pertama, aku bakal tambahkan 2 bungkus coklat atau krim matcha. Tinggal aku taburin aja semua bahannya. Terus buat tempat yang kedua. Enggak, pantang kali ini buat langsung. Untuk layer yang pertama, aku bakal tuang rasa coklat. Terus tinggal kita kukus. Salah, gua bakwan. Kita tuang layer yang kedua, ini dengan rasa yang matcha. Dilakukan berulang sampai semua adonan yang paling terasa matcha aja. Gak tau, daun. Kemudian tinggal aku balurin aja ke dalam kelapa parut yang sebelumnya. Kue lapis, buat kue lapis aja panjang kali, ribet kali ininya. Bilang aja dari awal, kayu buat kue lapis. Kukus guys, simpan di dalam piring. Terus pas aku review, ini rasanya super-duper enak banget. Begitu coklatnya pas dan matchanya enak itu yang kelapa. Buat. Kita buat. Gak usah. Next. Awas bang. Iya profesional. Kok awas. Awas bang. Pak. Kalau aku nak muka. Usah kasihan. Kan kasihan abang nih kena bola. Biar aja peot mukanya. Sayang lah. Dia profesional. Gak nengok. Gak nengok. Enggak mesti semua dikasihani di dalam video ini. Next. Nah, dia penyayang loh. Oke, tak imbangi. Apa ini? Kenapa dia? Itulah yang diisi kepala awaknya. Iya, dia kenapa tangan itu? Trennya enggak kayak gitu. Sebenarnya kalau tren ini untuk yang cewek-cewek yang merah yang berhijab. Oke, tak imbangi. Pakai hijab dia tiba-tiba.
gitu. Ini kenapa? Cia, salah template. Gak untuk kau sebenarnya ini. Harusnya cewek yang kayak gini. Iya. Abis itu gini pula. Tangannya bengkok. Tak apa lain pula. Next. Ada anak-anak, aduh sakit. Lucu. Wah sayang. Kenapa ditanya ya, Pak? Kenapa? Malah jelas sayang. Orang dia kena lemari, ya yang ngapain? Biar aja yang ngepes sendiri kok. Iya, betul. Capek kan dia? Ada pekannya, enggak ada peduli. Itu dia kesian. Ini kesian. Next. Tangannya enggak boleh gitu. Maling ini, maling. Dia mau mesum itu yang. Maling. Ini kan laki-laki. Enggak, dia mau ngambil dompet abang ini. Ini abang ini bodoh kali. Enggak tahu dia nih ngambil nih. Dapat dia itu. Kenapa ada tangan lagi? Kenapa jatuh cinta jadinya? Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Cinta plotis ya. Malah tengok-tengokan. Next. Cahaya ilahi. Oh, iya. Kenapa dia enggak bangun ya terang gitu? Itulah dia di briefing kan. Ya ampun. Ngebul. Ngebul. Nanti mukanya belang ah. Ya. Enggak itu. Tapi ya belang nanti. Dia enggak berasa mendapat hidayah. Iya, tapi kasihan nanti belang mukanya sampai tangan. Kalau cewek lah ya pening dah ya. Pakai sunscreen dia tidur. Biarlah ada mimpi tuh. Pertanyaannya, kok enggak bangun? Iya, benar. Iya kan? Kan itu terang. Panas juga. Iya, ya, sampai berasa. Iya, bang ini enggak bangun. Baik, bangun, eh! Bang ini ada penjaganya rasa merdeka. Siapa yang jaga? Enggak tahu, kakek dia mungkin. Sekarang gimana kabarnya? Angus ya? Kalau enggak salah, angus. Udah. Belang lah itu. Udah, enggak usah dibahas. Next! Kenapa begetar? Next. Oh, mati ketu. Merinding. Kenapa dia sampai jalan. Nak tu bega. Kenapa Sabera? Cepat. Macetnya Sabera. Oh, mati ketu. Merinding. Oh iya. Kesian lah bang ini, enggak beres. Kan kesian yang lain coba di jalan kayak gitu. Siapa yang kasihanin? Enggak ada. Next. Allow me. Bisa dia. Aing bisa. Mau digong. Enggak dari situ dia. Dia dari bibir. Bibir mana itu? Allow me. Kan gitu kan? Ya. Senyum. Itu kincit. Next. Kenapa kau? Bunda, itu ada midaknya ayam gak sih Bunda ya? Ada Bunda aku mau pilih ayam 2 bungkus Bunda harganya berapa nih Bunda? Itu kesian kali bingung. Ini uangnya beli lo, alhamdulillah cukup uangnya. Ini apa sih Bunda? Ini uangnya mana beli ya? Mana beli? Sih? Iya. Sih, gak cocok. Makanya, dia lapar yang dia lapar itu makanya mau cepet bu gitu tapi nggak ada yang ngerti paham gitu. Iya tahu, oh cuma paham dia lapar, ada orang lapar kayak gitu, dia lapar dengan caranya sendiri ayang. Nah, suka hati lah. Next. Nah, dia ini berpikir, boleh dipeliharakan kucingnya. Boleh. Boleh. Pertanyaannya boleh. Nanti penggal ya, Mo. Ya
Tiara, cepat Tiara, Tiara. Kucing, kucing aktif kakak. Aktif, kita kan ada kucing Molly. Kita besarkan Molly dan kucing ini. Iya Mayang ya. Nyara kucing itu. Iya itu kucing, itu kucing, itu kucing nanti tanya. Itu enggak kucing. Kau kucing kata orang ini. Next. Ribuan orang meninggal loh ya. Meninggal di sini. Ya. Karena bekerja paksa. Lo juga perang, Cak. Lo ya perang. Sampai mengatakan kerja bahwa paksa di sungai perang. Jembatan. Perang. Dulu di jembatan ini terjadi kerja paksa dan perang terjadi pada zaman dahulu. Ini, oh, itu menjadi darah semua. Enggak. Makanya disebut jembatan merah. Oh. Karena... dicet. Kenapa dicet? Darah kan merah. Iya. Jembatan ini disebut jembatan merah karena... dicet. Meninggal di sini. Karena bekerja paksa. Karena kerja paksa. Lo juga perang, Cak. Lo ya perang. Sampai mengatakan bahwa di sungai jembatan ini, oh, itu menjadi darah semua. Enggak. Makanya disebut jembatan merah. Karena dicet. Dicet. Next. Aku juga mau. Aku juga mau. Udah biasa kan nengok abang ini, entah apa. Abang ini siapa rupanya? Aku juga mau. Aku juga mau. Entah apa yang dia mau. Aku juga mau. Sorak-sorak banjir itu. Wow pula. Suaranya kan bagus. Hai. Yang serem ya. Dia gak serem. Next. Ih lucu kali ya yang beli kucing kayak gitu. Gak kucing ini. Udah hanyang yang. Tengok lagi. Iya kan lucu itu. Kalau dari kecil Pak. Segini. Pak, sekin kalau udah gede menggigit betis. Menggigit betis. Beli lah beli. See you the next video, dadah. Beli kucing. Ozi TV dan Nadia ini sangat menghibur ketimbang Bang Oji aja guys ya. Aku harap dia bakal banyak lagi nih kontennya yang. Terima kasih buat kalian udah request ini. Aku jadi suka banget sama Nadia ya. Cocok banget mereka guys ya. Segitu dulu guys video dari aku. Semoga menghibur kalian juga. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram, TikTok dan stack video aku di @indirevi. Karena aku juga bikin konten di sana. Dan aku live juga di TikTok. Oke, see you in my next video. Bye-bye. Ciao.